tengah liga sekarang ini. Ini dia highlight untuk perlawanan pagi ini. Yang pertama sebentar tadi. Onggol yang dilakukan oleh Syazwi Syafi. Dan ini dia gol yang kedua untuk pasukan KL City FC menerusi Akram Mukris. Ini dia gol yang ketiga pula daripada Adam Syahmi Rosli. Tap in yang cantik di hadapan gawang gol pasukan Kuala Lumpur sebentar tadi. Memberikan mereka kelebihan 3-0. Dan ini dia jaringan gol sendiri daripada pertahanan pasukan Kuala Lumpur, iaitu Muhammad Zuhairi Faiz Fizal. Dan ini tembakan kencang daripada kapten pasukan Muzaffar Muhammad Tahar. Memangnya tembakan yang akan menewaskan semua penjaga gol di liga ini. Dan ini dia daripada Syafiq Sahli, pemain gantian kita sebentar tadi yang berjaya menjarikan gol terakhir untuk pasukan KL City FC. Dan ini dia jaringan gol tunggal untuk pasukan Kuala Lumpur. Gol Sagu Hati yang dibawa untuk sirkuit ke-8 ini.